Nama gue Alvin, gue tinggal di Jakarta Timur. Motor gue basicnya rangkanya CB100 tahun 73, mesinnya Mega Pro tahun 2002. Gue bawa ke BRT, gue ganti pakai Tiger komplit. Jadi semua dari kruk as sampai ke atas komplit, full set. Sembari motornya di oprek sama BRT, gue kontak-kontakan sama Om Roger. Dan ketika Om Roger kirim hasil dyno testnya, satu kata yang muncul dari mulut gue ketika itu adalah fantastis. Karena basicnya motor ini kan Mega Pro, yang mesinnya sama kayak GL. Kalau di dyno itu hasil tesnya kurang lebih ya 11 atau 12 dk. Tapi setelah dioprek sama BRT ini, hasilnya 24. Bahkan waktu tes pertama sempat sampai 25 dk. Tadi udah sempat nyobain juga, bawa keliling trek BRT sini, gokil banget sih Sof, luar biasa. Jadi benar-benar dari bejekan pertama aja tuh udah berasa kalau ngisi banget dari putaran bawah, tengah, atas, semua yang ngisi gitu. Malah honestly saying, gue malah agak-agak takut saking ini motor galaknya. Cuma ya seiring jalannya waktu pasti akan beradaptasi dengan sendirinya. Nah, kenapa gue bawa motor gue ke BRT? Ini motor sebenarnya di gue udah lama, udah sekitar 10 tahun. Gue sayang banget sama ini motor. Ketika lo sayang sama motor lo pasti pengen yang terbaik buat motor lo. Dan begitupun gue nggak mau asal milih bengkel untuk motor kesayangan gue. Terlebih lagi juga BRT kan udah punya reputasi yang, ya tahu sendirilah, cukup baik, cukup melegenda di Indonesia. Jadi pada akhirnya gue putuskan bawa ke BRT. Dihandle oleh tangan-tangan yang ahli dan profesional, dan memang benar-benar hasilnya sangat memuaskan. Nah, buat teman-teman yang punya motor custom itu kan memang paling ideal pakai motor-motor tua ya, Tiger, Scorpio, atau ya sejenisnya lah. Yang mana sering bertambahnya umur, performanya juga udah turun kan. Nah, dengan kalian bawa motor kalian ke BRT sini, di upgrade, dijamin performa motor kalian bukan lagi standar pabrikan. Tapi jauh di atasnya itu. Bener-bener jauh, men.